Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tak banyak gambar suami, segala memori saya simpan dalam hati. Pelakon Hana Delisha mendedahkan suaminya Imam Shah sudah kurang gemar bergambar dan mereka jarang bergambar berdua. Memetik hip glam, Hana berkata, sejak sebelum mendirikan rumah tangga, dia dan suami jarang berkongsi foto di media sosial. Perkara itu sudah menjadi kebiasaan buat kami dari sebelum kawin lagi, kami tak kongsi gambar masing-masing. Sebenarnya susah untuk kami bergambar bersama kalau tengok galeri gambar. Dalam telefon saya pun tak banyak gambar kami bersama, segala memori bersama banyak saya simpan dalam ingatan dan hati, katanya. Sementara itu, apabila ditanya, adakah dia dan suami mengambil langkah tidak terlalu berkongsi kebahagiaan di rumah di media sosial, Hana berkata, tiada sebab dia berbuat demikian. Mungkin sebab sebelum berkahwin, kami sudah terbiasa tidak berkongsi tentang satu sama lain dalam media sosial, jadi perkara itu terbawa-bawa sehingga sekarang tambahan pula. Saya rasa perkara ini tidak menjadi satu masalah buat kami. Saya faham setiap orang ada pandangan dan persepsi masing-masing tentang perkongsian hal pribadi dalam media sosial, saya hormat mereka, tapi bagi saya dan suami, kami lebih suka begini, katanya. Terdahulu, Hana mendirikan rumah tangga dengan Imam Shah yang juga berasal daripada Singapura pada 18 Februari 2024 selepas 5 tahun berkenalan. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.